Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay FIFA 21 Career Mode, meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal. Oke ya. Nah, di episode sebelumnya kita sudah melakukan pertandingan lawan Stoke City dan kita menang dengan skor meyakinkan 6-1 ya. Dan kalau nggak salah inget Esposito itu hat-trick ya. Kalau nggak salah sih, gue juga lupa ya. Dia itu hat-trick, kalau nggak salah sih. Lupa, ay. Yaudah. Kalau gitu, kita masih banyak pertandingan, jadi kita lanjut aja. Dan ini transfer deadline ya, terakhir. Udah mau habis untuk musim transfer apa? Dingin ya, musim transfer dingin. Kok? Transfer musim dingin. Terbalik-balik, pantesan. Agak sulit juga ya. Nah, tapi sebelum menyelesaikan juga gue ya mungkin ya intip-intip dikit lah ya. Tapi emang udah gak ada sih harusnya. Kemarin kita juga udah berhasil membawa beberapa pemain ya, main gratisan. Dan memang kayaknya belum gue mainin gitu. Oke, di sini ada lagi pemain gratis yang ya lumayan gitu ya. Ini kah? Masih muda. Frizen, kayak nyari Frizen aja. Karena emang udah gak ada duit gitu. Duit kita persiapan untuk di kasta berikutnya ya. Jadi kita persiapkan dulu biar kita ready melawan klub-klub raksasa di kasta berikutnya gitu. Dah lah, yuk kita next aja udah. Karena seingat gue ya, udah dua pemain yang gue bawa. Gue angkut ya. Nih, Guiten sama Macaj. Yo, lumayan kan 70-an 2. Oke, langsung aja. Kita let's go lagi. Dan 10 jam terakhir untuk transfer di musim dingin. Siapakah yang akan menjadi lastest deals? Top deals-nya masih dipegang oleh Upamecano. Siapa sih ini? Gua main Arsenal ya. Mantap juga ya, main muda. Osimhen juga ya, 80 juta. Tielemans, uset 80 juta. Mantap. Ini siapa ini, striker gile. Ngeri juga. David Marco Verratti deal dari PSG ke Barcelona. Paul Pogba akhirnya keluar juga dari MU ke Barcelona. Gaya siapa nih? Gak tau nih. Dari Valencia ke Spurs. Romagnoli, center back nih gue tahu ya. Luka Jovic dari Real Madrid menuju Inter Milan. Mantep banget. Dah yuk ah. Mantep banget. Banyak banget main yang keluar dari klub lamanya ya. Keren. Nah langsung aja. Kita udah gak ada ya, mungkin kalau ngejual masih ada lah ya. Tuh masih ada yang nawar. Magu ditawar dong. Gak bisa Magu. Masih jadi andalan gua dia ya. Sorry, gua tolak. Magu masih menjadi andalan. William Nihom tuh masih andalan sih. Coba yang lain lah. Ya kayak si siapa ya? Ikwe ya kan. Ikwe boleh lah gitu. Menese ditawar Orlando City. Aduh. Udah 25 sih umurnya. Tapi jangan dulu lah, gue masih butuh dia juga ya. Mantep dia juga. Lanjut. Set total spend today nya 750 juta pound sterling. Pound sterling apa euro sih nih? Gue gak terlalu ingat ya mata uangnya. Apa nih? Kok? Oh, salah pencet gue. Oh iya, salah pencet coy. Nggak ada yang nawar lagi gitu pemain-pemain kita. Padahal gue udah buka transfer marketnya loh, tapi nggak ada yang beli. Ya udahlah, save lah, abis juga akhirnya. Dan lawan kita berikutnya siapa? Ini banyak pemain muda kita ya. Udah bisa kita angkut-angkutin. Yang bintangnya gede-gede nih kayak gini mungkin bisa gue tarik kali ya. Mantep mungkin nanti jadinya. Tuh Wakefoot-nya nih kayak gini-gini. Ini skill move-nya juga, ya kan? Keren loh.
Gimana kalau kita culik aja? Yang punya bintang 5 gitu-gitu kali ya, kita culik aja coba. Seberapa hebatnya dia? Yaudah, coba ya. Promote to senior team. Nah, tuh masuk-masukin. Terus ini ada 2 pemain lagi yang bagus. Ini aja. Promote lagi, save. 2 lagi ya. Kali ya. Enggak apa-apa. Kita masukin aja. Tapi memang belum bisa main 100% pastinya. Nah, sisanya ntar dulu. Dah. Habis itu kita pasang di loan. Pinjemin dulu ya. Nih. Ya, kita masuk ke loan. Nah, Araki juga deh. Oh, udah. Benitez sudah jual sih. Oh, belum nih. 30. Ya udah, pas banget nih umurnya ya. Masuk transfer list dia di musim transfer berikutnya. Karena udah cukup. Udah transfer list. Kagak ada yang mau beli Sigurd Johnson ya. Sulit emang. Brown, terus Maris. Maris gue pinjemin aja lah. Ya. Loan, Sesa, Rakip, Akpro. Tadi juga loan. Sinclair harusnya udah loan. Oke. Okay. Chin juga loan. Salah pencet, astaga. Masih tadi. Bayangan main gue. Ini juga dia, loan. Dah. Novak biarin ya. Dia mantep banget loh sekarang. Skillnya udah meningkat terus ya. Keren. Dia nah udah masuk loan tapi belum ada yang mau minjem. Alho. Alho kayaknya gue masukin transfer list aja kali karena umur udah 29 juga gitu. Dan ratingnya segitu-segitu aja. Ya udah transfer list ya. Dia masih main Ramos, oke, okay. Haraimbi. Niase, Nihom masih main. Nihom di musim berikutnya udah habis ya masanya. Jadi gue masukin transfer list juga. Figurito, loan. Rekik biar main. Mago tetap main ya. Ikwe transfer list. Oh, gak ada malah. Oh, udah kejual apa jangan-jangan dia. Ah, William juga nih ya. Kayaknya udah waktu William. Transfer list. Discroll. Biarin aja. Obita transfer list. Lau pinjem. Stone Campbell juga gue pinjemin. Dah, gitu aja cukup. Oke, okay, gila. Udah cuci gudang kita ya. Banyak banget. Okivi minta di Ulu. Oh, kontrak dia habis jangan-jangan. Enggak nih. Tapi kok transfer negosiasi udah lewat kan? Gue masih butuh Okivi coy, sorry. Gue tolak aja. Iya, ngomongin kontrak belum gue perpanjang loh. Tuh, banyak banget tuh. Apalagi Esposito, belum. Kayak nanti aja kali ya, di off record aja lah. Gue butuh, nah tuh, butuh tenaga juga buat perpanjang kontraknya dia. Gawat kalau gak diperpanjang. Tadi yang merah siapa Morala? Oh, Kivi, kenapa? Oh, dia kurang main, siap. Sama kontraknya belum. Oke, ntar dah. Abis ini main ya. Kita hadapin dulu lawan yang ada depan kita. Obita masih. Oh, kok masih ada sih? Loh, kok aneh? Ya udah, jual aja. Obita, goodbye. Nih home. I could agree. I'm looking your option. Nah, juga. Nah, biar pada senang aja. Sip, dah. Training day lagi. Kok masih bisa transfer ya? Aneh juga. Kayaknya musim ini habis kontraknya, jadi pada bisa ditawar gitu loh. Nah, dan lawan kita berikutnya adalah Millwall di Liga ya. Oke, langsung aja. Kita atur formasi. Esposito, Traore,
Legimir, Akpro, Watburn, Ramos, Gordon, ada Smith, Smith, gue ganti dulu, mungkin Rekik ya, jangan Rekik deh, Mago aja deh, gue lebih yakin nama Mago ya, dah, tapi Rekik bakal main di sini, mana Rekik? Nah, masuk ya. Guita naik, Araki turun, Novak juga turun. Macet, ah, cukup. Let's go, gitu aja. Eh, tunggu, bentar. Gordon lelah ternyata ya. Tapi gak apa lah, main. Main aja gak apa. Oke, let's go. Kita lihat perkembangan dari klub kita ya, sudah banyak pemain-pemain baru. Apakah pemain kita bakal nampilkan performa terbaiknya? Silakan menyaksikan pertandingan. Dan cuaca sedang hujan ya. Oke, let's go. Enjoy the game. Sekarang Legemir jadi starting ya, karena penampilannya cukup menjanjikan sekali ya dia di penampilan sebelumnya. Oke, gue yakin dia untuk ditaruh di starting. Aduh, tawan. Terlalu terburu-buru. Santai aja. Waduh. Out gak? Gak out dong. Gile. Waduh, waduh, waduh. Buang yuk. Mantep, Mago. Untung aja. Oke, melebar. Traore lari. Ya, mantap. Wait, wait. Wih, Traore kece banget. Tarik dulu Traore. Nah, mantep banget. Woodburn. Masuk yuk. Hup. Ya, astaga. Terlambat Woodburn. Oke, gak apa-apa. Kita coba tarik lagi ke dalam. Akpro. Yuk. Yes, gue kira Ramos dong. Handsball. Oh enggak. Ya ampun Mago. Mago. Go. Si Mago. Mantep. Ramos. Jar Mos. Kalah si Ramos. Ya ampun Mos. Wait. Waduh. 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 Certainly looks like he's got the enthusiasm for it. Nah. Sial. Yos, gila masih ada Sako, gile. Untung aja ada Sako ya. Dijorokin sih. Yuh, gila keren banget Sako. Mantap. Untung ya. Si Mago lemah banget bodinya ya. Kesenggol gitu aja udah keluar loh. Untung aja. Out. Awas, hati-hati. Sako, mantep banget Sako, gile. Pertahanannya. Keren, gue demen. Yuk, lari. Mantep. Traore. Empan yuk. Yuk, Esposito. Ya, astaga. Ya, astaga. Yes. Kagak dapet. Ayo, Silio kejar. Silio kejar. Hei, ada Sako gila. Dua kali penyelamatan. Keren banget. Waduh, wait, wait. Ayo, maju, nah. Gordon, tengah yuk. Up. Yes. Mantap, boy. Akhirnya ya, serangan kilatnya perfect banget. Yoi, berapa nih, udah top score banget ini, udah salah satu striker terbaik Inggris ya. Mantap. Serangan cepat loh. Gila. Just enak banget sendirian. Esposito langsung nabrak kiper. Ya, astaga. Aduh. Keserimpet gak tuh?
sama kiper. Oke lanjut. Ya, lupa gue mau lihat skornya berapa deh sekarang. Top skornya ya. Total golnya berapa deh? Kalau enggak salah 38 sih harusnya. Enggak ingat gue. Well, Sergio Ramos has been figuring prominently on the back pages in recent days. The rumors coming out of the camp are that this may be his last season, that he's considering hanging up his boots, Lee. Well, it's never easy deciding when to call it a day, Derek, to be honest with you. You're playing days of the best time of your career. Wih, mantep, Akpro. Ren. Bersih banget, Akpro. The head's willing, but the body's waning. It's just about time. Yuk, kesini dulu. Nah. Sepas itu bisa sih, tuh. Wait. Traore. Watburn. Astaga, kelihatan Watburn. Tipu ya Watburn, masuk jebakan ternyata. Waduh, sendirian. Awas. Yes, mantap. Yuk santai lagi, kita atur tempo lagi. Tarik dulu, Bung. Masuk ke tengah. Yo, Esposito. Nah. Yo. Beh. Two goal. Mantap. Mantap. Berapa gol dia? Sodoran dari Traore langsung menuju kaki Esposito ya. Nikmat banget. Langsung dilumat ya bolanya sama Esposito. Mantap, mantap banget. Nah. Keren. Tapi kali ini dia pakai kaki kanan ya. Biasanya pakai kaki kiri loh kalau posisi kayak gitu. Mantap boy. Berapa gol kita lihat? 39 seharusnya. Oh, 40 justru. Wow. Gila nyentuh 40 ya. Udah kayak striker Liga Inggris loh. Padahal ini masih kasta di bawahnya loh. Keren banget enggak sih? Esposito. Keren. Yuk mundur yuk. Kita coba tutup ruang mereka. Nah kan, gitu caranya ya. Yuk awas. Mantap. Yah, ke dribble. Sial Esposito. Wih mantap Watburn. Keren. Nah tuh Silio tuh. Nah bersih banget. Yuk. Mana tengahnya nih? Masuk yuk. Hup. Astaga. Iya lo. Aduh sial. Sok. Yuk. Nah. Traore. Yuk. Watburn. Gila tiang. Astaga. Dapet yuk Ramos. Gak dapet. Ada tiang lagi si Watburn. Ngesut tiang. Hei, ada Traore. Gila keren Traore. Aktif banget sekarang dia. Gue demen banget pergerakannya dia sekarang. Aduh, ketutup si Traore. Gak bisa buru-buru kita. Mereka siaga banget. Masuk Gordon. Tarik, Bung. Yuk, Esposito. Hat-trick, boy. Gila, umpannya mateng banget dari Gordon ya. Menyamping, menyilang gitu. Set, ambil jarak terjauh ya. Lihat. Tus. Iya, posisinya keren banget Esposito. Tiba-tiba muncul dari belakang ya. Keren. Astaga. Meskipun kena dikit tapi tetap gol ya. Mantap. Keren. Sebastiano Esposito. Lanjut. Ayo, gila udah keren loh. Mansfield, gue demen banget. Udah siap kayaknya nih di kasta Liga Inggris ya. Aduh, kok ganti-ganti begini. Gue mau main pakai pemain tengah aja. Nah. Out dong. Yeah. Ya udah jelas dong. Sako. Keren banget Sako penyelamatan di awal ya. Udah dua kali dia. Keren banget. Tuh, yuk lari lagi. Traore. Traore. Bisa head quadrick. Aduh.
serimpet akhirnya kuatrek beneran. Yoi, kuatrek cuy. Parah. Ya pokoknya abis ini gue perpanjang kontrak dah untuk si Esposito ya, wajib. Langsung gue perpanjang nanti. Mantep banget lo positioningnya tuh. Gila, keren. 4-1 ya, 4-1 apa 4-2 ya? Oh 4-2 malah, ya kan? Gila. Gila, gak mikir ya. Esposito gak mikir banget. Pertahanan tinggi banget kita. Nah, bingung kan dia. Nah. Woodburn. Esposito. Yuk. Wah. Enggak bisa dihalangin ya si. Ya udah kesini aja. Nah. Gordon. Nah. Masuk yuk. Nah. Yuk. Hup. Astaga. Masih nyampe ternyata. Sial. Esposito udah loncat padahal tadi, ya. Mundur yuk, mundur. Buat mereka bingung ya. Ayo, ayo. Yes, taga! Sial, larinya kenceng bener ya. Kenapa? Oh, tetap gol ya. Gue kira enggak gol loh. Sial, kecolongan satu gol ya. Si Sako. Dia enggak tahu kalau di belakangnya ada orang ya, tuh. Ah, enggak kena, eh. Sako, Sako. Padahal tadi udah bagus ya penampilan di awal. Eh, udah terlalu apa ya? Terlalu senang dengan kondisi. Nggak jadi clean sheet lagi. Aduh. Susah banget ya clean sheet. Nggak bohong gue. Kasian juga sih. Siapa Hererin ya? Nggak pernah clean sheet. Ayo langsung aja babak kedua. Asli deh, kita udah jarang buat clean sheet semenjak apa ya, semenjak masuk liga tertinggi ya. Kok liga tertinggi, gak tinggi-tinggi amat sih. Kedua ya, liga kedua terbaik di Inggris. Mantap kan. Akpro keren banget. Tarik lu. Yuk Gordon. Lari bisa gak? Mantap Traore. Tengah yuk. Hup. Yes, taga. Masih bisa dapat lagi. Sial. Yup. Dapat lagi yuk. Nah. Tengah. Nih. Hup. Mana nih? Gak ada yang mau nusuk ke dalam. Sok. Hei. Mantap banget. Gila. Kerja sama timnya. Keren banget loh. Pergerakan dari Traore. Gue demen banget tadi dia. Dia melihat ada pergerakan dari sekelilingnya gitu loh. Nih. Tuh, dia masuk. Tek, nah. Tuh. Langsung dikasih ke Legemir. Keren banget. Yoi, kaki kiri Legemir mah udah OP banget ya. Kayak pengganti Morenzo dia tuh. Mantap. Yuk kita bertahan lagi. Waktu masih cukup lama soalnya. Kan bingung kan dia. Sorry kalau kebingungan begitu. Wah dulu dah. Nah. Sako. Silio, tarik dulu. Mereka rapat banget. Well, he's been the obvious target for many clubs and you can see why. He's a top player, lots of people are. Hajar aja Woodburn. Yes, taga. Pakai kaki kiri sih si Woodburn. Coba pakai kanan. Ben. Bakal bisa gol, Ben. Tengah. Yes, taga. Kok enggak foul sih? Lah. Enggak foul. Season. Kurang asem juga wasitnya. Enggak foul lo. Sial juga si wasit. Ben Thompson. Rasem ya. Oh, melebar. Oke, okay. Tahan dulu, Bung. Yuk, sundul. Sundul ya. Wih, ada Hererin, mantap. Keren. Tarik dulu.
Ed, mundur aja. Nang lo. Sergio Ramos belum melakukan penyelamatan sedikit pun. Ramos. Akpa, bro. Yuk kita coba serang balon. Masuk yuk, Esposito, mantep banget. Hajar aja, Bung. Gila, tapi masih bisa diselamatin. Yap. Iya, yeah, masih dapat. Mantap. Ya, yes, astaga. Ah, sial. Si Woodburn malah diembat bolanya. Gila, Traore mundur. Keren, keren. Iya, yeah, out. Enggak deh, sial. Yup, gila. Keren banget Ramos, bersih. Gila, bersih. Keren banget Ramos. Yuk, Sergio lari. Nah, gitu dong. Hup. Hup. Umpan dikit bisa. Ya. Kagak ada yang nerima di situ. Yuk, Woodburn sundul lagi. Yo, astaga jatuh. Yo. Lah, kok gua? Ah, gila nih wasit. Apa sih? Gak jelas banget asli itu wasit. Ih, gak jelas wasitnya. Malah gue yang full. Coba. Waduh. Yuk, Legemer mundur. Ya astaga, gila. Bebas banget nyundul loh. Si Gordon sama Mago, posisinya Mago itu. Untungnya masih melebar ya. Harusnya si Mago loh. Aduh, go. Apa go? Lu tetap keren ya. Pak Pro. Legemir. Masuk yuk, Woodburn. Ya, astaga, maksudnya ke Traore. Mundul bisa gak? Ya, astaga. Ya dong. Yoi, ganggu terus. Ganggu lagi yuk, Silio. Iya, kan. Mundul ya, mantap Mago, keren banget. Keren banget Mago. Nah, udah waktunya. Sebentar. Dan sepertinya gue harus mainin beberapa pemain yang baru ya. Kayak Guitain. Kemudian si Macac ya. Dan back satu lagi akan gue coba keluarin si Mago kali ya. Dah. Sip. Wes, mantap. Awas, hati-hati. Yuk, Gordon. Lari dong, Don. Masuk yuk. Nah. Yuk. Ya. Dapat. Yes. Astaga, sial. Iya, yeah, out. Dan beberapa pemain ditarik, Bung. Mantap. Ya, pemain baru kita Macac dan juga Guitain. Yoi. Yuk, Macac masuk. Macac bisa gak? Ya, astaga, dikit lagi padahal. Tuh, gak full loh begitu doang ya. Kadang kurang asem juga. Harusnya tuh bisa full kayak gitu. Masuk yuk, nah. Masuk yuk, bisa gak? Ya, astaga, gak gitu juga caranya coy. Si Esposito itu kadang-kadang. Shoot yuk. Yus, gila, ngeri banget shootannya. Diajar terus kipernya. Yep, out kita. Mantap ya. Macas keren banget sih pergerakannya. Demen banget gue. Tapi kali ini tidak bisa, Bu. Ya, kelamaan Traore. Macas kejar. Iya, yeah, tidak jelas, Bung. Macas sekali lagi. Yuk, situ sih. Nah, Gordon. masuk tengah. Yuk. Bih, astaga Macac. Gila, keren loh pergerakan Macac, demen banget gue. Wah, tapi masih melebar ya. Aduh, sayang banget. Keren loh pergerakan Macac, demen banget gue. Leguiten masih agak-agak malu deh. Yuk, dapat yuk. Idih, si Leo kalah masa begitu doang. Mitchell. Ayo, mantap. Aduh.
Si Guiten malu-malu banget pergerakannya. Ayo lo. Yuk. Pressing dong. Yuk. Nah, kan? Mantep. Nah, dapat gue. Yuk, Esposito, mau ke mana? Putar-putar dulu aja. My charge. Gak bisa charge, tarik dulu charge. Oke. Traore. Gila. Wah, keren banget pergerakan Traore ya. Dia udah tahu namanya apa ya? Positioning ya. Jadi dia kalau ngelihat ruang kosong dia akan mencari itu gitu. Keren loh Traore sekarang. Lihat tuh. Lari dia. Biasanya enggak gitu. Biasanya payah banget. Enggak pernah bisa nyari ruang kosong biasanya tuh. Keren loh sekarang. Kita udah punya dua striker terbaik ya. Demen nih gue. Udah siap kita untuk di Liga Inggris. Mana tengah kita banyak sekarang kan. Yoh, digocek gitu aja dong. Ayo dong. Yap, out kita ya. Yuk, Guiten. Bisa gak masuk? Ya, deres banget Guiten. Masih belum bisa kayaknya. Mantap dan kuatrik dari Esposito. Yoi. Keren. The best banget. Parah. Parah sih. Esposito keren banget. Dan pemain baru kita yang gue demen adalah Macet sih. Pergerakannya keren banget. Kayak gesit aja gitu. Terus tahu ruang kosong banyak gitu. Nah, ini dia kita lihat gol-golnya dari seorang Esposito. Mantap. Dan ini juga ya, umpan cantik dari Gordon langsung diterima baik oleh Esposito. Yoi. Hat-trick coy. Lanjut. Traore. Nah ini juga ya, Traore keren banget umpannya. Pas banget ya di tengah. Dan tiba-tiba ada Esposito di tengah. Nah ini dia, gol tidak penting ini sebenarnya. Harusnya bisa di-clearin loh sama Sako ya. Tanggung banget Sako. Loncatnya kurang banyak ya. Aduh koko. Ya ampun kayaknya. Dan ini dia ya, keren banget. Nah tuh, kayaknya yang 10 nilainya ada 2 nih ya, Traore dan juga Esposito kemungkinan tuh. Mantep lah Gemir. Lanjut. Nah ini dia gol terakhir. Yoi. Mateng banget bolanya, diterima cantik oleh Traore. Yus, gila. Mantap. Mantap Traore. The best lah. Nah, kan Traore kan man of the match ya. Bukan Esposito loh, tapi emang tuh 10 kan Esposito juga. Mantap lah. Ya. Sip. Kita wawancara terlebih dahulu. Iya, yeah, Bristol seri. Some questions regarding the match? Ah, udah landai ini sih untuk ke Liga Inggris ya. Mantep. Transfer kita sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat the best lah pokoknya, kita dapetin pemain murah, pemain gratis. Dan ada hasilnya gitu ya. Kayak mencari bibit-bibit unggul gitu yang udah dibuang begitu aja. Dan akhirnya malah mantap main di klub kita kan. Gila, keren. Impressive, yoi.
Iya, man of the match-nya ya Traore. Kenapa? Karena dia ada gol, ada assist ya. Perfect jadinya. Esposito juga sih ya. Cuman enggak tahu kenapa ya, pergerakan Traore lebih bagus sih menurut gue dari tadi. Keren. Yuh. Gila, beda 16 poin dengan Bristol City. Gila, di atas angin banget kita. Masih menempel Nottingham Forest juga sama Brentford ya. Top score, wuh, Esposito. No, si Windas tuh yang kedua ya, yang kita kena hat-trick sama dia juga. Gawang kita kurang ajar banget asli. Benitez sudah habis sepertinya ya. Sudah waktunya cabut dari salah. Dari klub ya di musim depan. Oke. Ada yang mau minjem Novak. Loan only. Boleh juga nih Novak. Wah, tapi lagi kita pakai ya. Gimana ya? Kasih aja kali ya biar makin mantep dia. Balik-balik jadi mantep gitu maksud gue. Accept kali ya. Loan only doang kok. Ya, kita terima dah. Malah dipinjemin. Yaudah, untuk episode kali ini gue sudah sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, saksikan video berikutnya. Video selanjutnya ya. Bye-bye. Mantap cuy. Nih, ngapain sih cuma gue? Proud of you, dah tuh. You're doing great. Dah, Hikwe udah gak bisa lah. Cabut aja Hikwe ya. Dah, bye-bye. Mantap.